Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastawfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi ampusina wa min syai'ati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah. Wa mayutlilhu falahadialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ikhwati fillah ma'asyar al-hadirin wal-hadirat Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Mari kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak henti-henti nikmat Allah selalu bersama kita kapan dan dimanapun kita berada selalu saja bersama kita ada nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu jangan pernah mengeluh tapi selalu bersyukur dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang akan senantiasa dilimpahkan ditambahkan oleh Allah nikmat tersebut Salah satu dari nikmat yang tak bisa kita hargai dengan apapun adalah nikmat iman yang ada di hati kita, nikmat hidayah. Ketika Allah menunjukkan kita jalan yang benar, ketika Allah memudahkan kita untuk beribadah, ketika Allah membuka peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita itu sesungguhnya adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun bentuk dan peluang kebaikan yang ada di hadapan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan kita semakin merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian membuat kita semakin taat berada di atas sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsar, yauma la yanfa'u wa illa man atallaha biqalbin salim. Ehwati fillah, ma'asyarul hadirina wal hadirat, rahimanillahi wa Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita melalui kitab Al-Usul Salasah atau Syarah Al-Usul Salasah. Qala al-muallif rahimahullah berkata muallif penulis buku semoga Allah merahmatinya. Wa rabbu huwal ma'bud والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بارق إني masih menyambung dan memberikan penjelasan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya karena pada ayat yang terakhir yang kita berikan penjelasan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Inna rabbakumullahu lazi khalaqas samawati wal ard fi ayyam Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi ayam. ayyam. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas aras, Yughsil laylan nahara. Ia menutup malam dengan datangnya siang. Yatlubuhu hasisa. Yang menutupi dan datang dengan cepat. Wasam sawal kamarawen nujuma musahkhalatin bi amri dan juga dia telah menciptakan langit eh, matahari bulan bintang-bintang musahkhalatin -bintang, bi amri semua itu tunduk kepada perintah Allah. Alalalhalku wal amru ketahuilah hanyalah milik Allah alhalku wal Amru ciptaan dan perintah itu hanyalah untuk Allah. Hanya Allah yang mencipta dan hanya Allah yang memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Ini ayat yang terakhir yang kita berikan pembahasannya. <coughs> di mana di situ ada kata Rabb. Inna Rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi visitati ayam dalam enam hari. Pensarah buku ini, Syed Muhammad bin Salih al Utsaimin juga memberikan penjelasan ketika dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Bukankah Allah kalau ingin menciptakan sesuatu bisa dengan begitu cepat? Ketika dikatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tapi justru di ayat ini dikatakan visit tati ayam. Dalam enam masa atau dalam enam hari. Allah ciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Belum menjelaskan bahwa Allah sedang menunjukkan kepada kita Mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu dalam kehidupan kita terkait dengan sebab musabab. Jadi, terjadi sesuatu berhubungan dengan sebab-sebabnya, dan kita juga harus tunduk kepada sebab-sebab itu, bahkan. Sebab-sebab itu yang merupakan ikhtiar bagi kita itu juga akan menjadi ibadah bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini ada yang namanya ikhtiar. Tidak boleh kita selalu mencari sesuatu yang instan. Bahkan mencari cara yang instan itu justru bisa-bisa menjadi salah. Kalau kita tidak lagi mengambil al ahzubil asbab dengan cara yang dengan cara yang benar. Kalau seandainya kita diuji oleh Allah dengan sakit, ada asbab yang membuat kita menjadi sehat walaupun sehat itu sebenarnya yang memberikan adalah Allah. Tetapi Al-Ahzubil, asbabnya itu menjadi sebuah ikhtiar yang harus kita laksanakan, yang merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka, berikhtiarlah kita untuk mendapatkan kesembuhan itu. Kita pergi berobat, kita cari cara, dan cara yang kita pilih haruslah cara yang benar yang diajarkan dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Tidak boleh kita mencari Al-asbab untuk mendapatkan Kesehatan dengan cara yang salah Seperti apa? Pergi ke Para dukun Pergi ke paranormal Yang mereka melakukan Sesuatu Yang bisa disebut sebagai Sesuatu yang mengandung unsur-unsur Kesirikan tapi kenapa kita dibolehkan kalau kita sakit pergi berobat ke dokter, lalu kita minum obat yang dianjurkan oleh dokter, apakah itu sama? Tidak sama. Kalau seandainya pergi kita ke dokter, sakit kita, badan panas-panas, dikasihlah oleh dokter obat penurun panas. Logis itu. Karena memang kita sedang menghadapi sakit, mengalami sakit panas. Kalau seandainya mah kambuh Pergi kita ke dokter Diberikan obat oleh dokter yang memang yang berhubungan dengan penyakit Penyakit mah Logis dia Tapi kalau pergi ke dokter Sakit kita Suruh nyemeli ayam hitam Suruh mandi dengan air pancuran tujuh masjid. Apa hubungannya? Tidak ada logisnya di situ. Maka menjadi salah. Jadi ikhtiar yang kita pilih itu, sebab-sebab yang kita ambil itu, itu sesungguhnya adalah ujian bagi keimanan kita. Dan Allah mengajarkan kita agar dalam kehidupan kita ini tidak instan, dan tidak hanya berpangku tangan pula oh yang memberikan kesembuhan itu kan adalah Allah kalau saya sakit ya kapan Allah ingin menyembuhkan saya ya sembuh lalu dia tidak berupaya untuk al-akhzubil asbab tidak pula berupaya dia untuk mencari kesembuhan dan meminta kepada Allah agar bisa sembuh dengan cara-cara yang benar yang diajurkan oleh agama itu juga merupakan sikap yang salah yang berarti dia tidak lolos dalam ujian keimanannya. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, ada proses. Bahwa dalam hidup kita ini ada proses. Allah saja menggambarkan, ia menciptakan langit dan bumi, visi tati ayam dalam enam hari. Padahal kalau Allah bilang kun, jadi itu langit dan bumi itu tidak perlu enam hari. Jadi ini bimbingan ini ajaran, ini anjuran agar dalam hidup kita ini kita mengikuti proses. Dan ternyata proses itulah yang kerja kita. Hasil bukan kerja kita. Kalau kita uh, suka berkebun, suka menanam-nanam sesuatu ada lahan yang kosong. Ingin kita tanaman yang kita Tanam itu subur dan berbuah. Umpamanya, kita tanam mangga. Ikuti prosesnya. Ada proses di situ sebagai sunnatullah. Kita pupuk dia, kita bersihkan dia. Itulah kerja kita. Kerja kita hanya sampai di situ. Persoalan buah, berbuah atau tidak, itu sudah urusan Allah. Kita tidak bisa menentukan berapa biji buah mangga kita di musim ini. Tidak bisa nampak oleh kita, mangga itu lebat. Bunganya sudah jadi putik pula. Kita tidak bisa menjamin apakah bunga dan putik itu akan benar-benar menjadi buah karena itu sudah kerja Allah. Itu juga lah sebabnya dalam bab muamalah tidak boleh kita menjual bunga atau putik itu umpamanya kita punya kebun durian durian itu sudah berbunga dan sudah menjadi putiknya tidak boleh kita jual dalam keadaan dia baru menjadi putik dalam hadis dikatakan oleh rasul seperti itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasul itu melarang untuk memperjualbelikan simar bu, uh, buah-buahan qabla Sebelum jelas nampak dia akan menjadi buah. Setidaknya dia sudah mulai menguning setidaknya kalau sudah mulai menguning berarti sudah ada keyakinan kita dia akan menjadi menjadi buah itu sudah boleh tapi kalau masih putiknya kalau masih bunganya nggak boleh sama nabi kenapa tidak dibolehkan karena kata rasul siapa yang menjamin siapa yang bisa menjamin kalau putik itu akan benar-benar menjadi menjadi buah kalau ditransaksikanlah jual beli putik-putik tadi itu tahu-tahu berguguran semua rugilah pihak yang membeli. Kalau ternyata putik itu dijual dan diperkirakan separuh jadi, nah biasanya pengalaman separuh jadi separuh hendak dijual belikanlah dalam bentuk putik. Tahu-tahu jadi semua, rugi pula yang pemilik. Sementara agama kita ini selalu ingin menghindarkan kita dari kerugian-kerugian Pihak manapun, agama kita mengajarkan agar kita untung. Semua tidak ada yang rugi, tidak ada yang mendapatkan kerugian, apalagi dengan cara-cara yang tadi. Maka, agama melarang. Nah, jadi yang kerja kita itu sesungguhnya adalah proses. Hasil sudah kerja Allah, kita mencari obat agar sembuh. Itu proses hasil. Itu urusan Allah. Ada orang yang segera sembuh, sekali dua kali minum obat sembuh. Ada orang sudah dua kali datang ke dokter yang sama, dua kali juga kontrol dikasih obat oleh dokter, belum juga sembuh. Dan itu semua menggambarkan menggambarkan bahwa hasil semata-mata adalah kerja Allah. Maka, dalam hidup ini kita jangan utak-atik kerja Allah. Kita cukup fokus pada kerja kita untuk mendapatkan rezeki. Kan, Allah yang memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Siapapun kita, apapun bentuk makhluk hidup yang ada di muka bumi, Allah ini yang memberi rezekinya satu adalah Allah. Begitulah, kayanya Allah tetapi ada ikhtiar ada al-ahzubil asbab ada sebab-sebab ada langkah-langkah ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan takdir rezeki kita jadi ikhtiar itu mendekatkan kita kepada takdir kita apa takdir kita itu kita tidak tahu maka, Al-Ahzubul Asbab dalam mendapatkan rezeki, kita harus bekerja tawakal kepada Allah, dan kerja yang kita lakukan haruslah kerja yang halal. Inilah ujian bagi keimanan kita. Itu kalau kita tidak punya iman, kalau kita jauh dari Allah, yang kita pikirkan hanya mendapatkan apa yang bisa kita makan, lupa kita dengan aturan mana yang halal, mana yang haram. Tidak kita pelihara lagi, ini boleh atau tidak boleh? Ini menipu orang atau tidak? ndak lagi jadi persoalan. Ini menzalimi orang atau bagaimana? Kita sudah lupa. Maka proses yang kita lakukan, itu sesungguhnya akan menjadi catatan-catatan kehidupan kita, yang nanti akan menghiasi catatan di akhirat yang akan kita terima. Tidak ada yang luput itu. Tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikat Allah itu. Apapun yang kita kerjakan, mau yang baik, ya mau yang buruk, apapun yang kita ucapkan, mau yang baik, mau yang buruk, itu sesungguhnya adalah proses-proses kehidupan, perjalanan waktu dalam kehidupan kita yang nanti di akhirat akan menghiasi catatan-catatan kebaikan atau keburukan kita tinggal kita pilih saja kita maunya nanti menerima catatan itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ashabus uh, ashabul yamin ashabus shimal ada kelompok kanan ada kelompok ada kelompok kiri nah jadi ikhwati fillah, mari kita pahami bahwa kehidupan kita ini adalah proses-proses yang harus kita jalani tidak ada yang instan Justru mencari yang instan itu sesuatu yang salah. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita itu, bukan hanya uh, aturan Allah. Aja. Dalam kehidupan keseharian kita itu berlaku bagaimana kita harus melakukan proses instan itu tidak tidak baik, bahkan bisa dianggap salah memang. Kalau seandainya ada seorang pengawas ujian, ini murid-muridnya. Murid-muridnya sedang ujian, ada jawaban-jawaban yang harus dia berikan, ada soal-soal yang harus dia jawab. Lalu ada pengawas, adalah satu di antara murid ini dia tidak mau belajar, dia hanya mau instan aja. Gimana instannya? Setiap ada pertanyaan, tengok jawaban di, di sampingnya. Marah tidak pengawasnya? Marah? Eh kamu keluar, kamu tidak berhak ujian, karena dia instan. Yang harus dilakukan apa? Membaca, menghafal, ingat-ingat apa yang sudah dipelajari, lalu masuk ke ruang ujian. Itu proses. Kalau seandainya dia mau instan, yang tadilah contohnya itu. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau baca. Dia cukup tengok kiri, tengok kanan, nyontek-nyontek, bawa gopean, disembunyikan catatan-catatan kecil di kantongnya itu instan dan pengawas akan marah. Gitulah kira-kira logika sederhana untuk kita pahami bahwa kehidupan kita ini ada proses-proses dan proses inilah akan menjadi ujian bagi keimanan kita. Sabarkah kita dalam menghadapi proses itu menjalani proses itu atau tidak? Kalau kita tawakal kepada Allah benar-benar tawakal. Lau tatawakkaluna, kalaulah kalian benar-benar bertawakal, haqqat tawakul, Benar-benar bertawakal kepada Allah. La razaqakum, niscaya Allah akan beri kalian rezeki kama yarzuqu sebagaimana Allah memberi rezeki apa itu dalam hadis itu? Burung. Ya kan, burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, tapi dia pulang kekenyangan. Dia terbang itu itu proses. Dia burung tuh bangun pagi terbang dia pergi mana mana Awalnya ke, uh, kelaparan perutnya kosong. Tetapi pulangnya sudah bitana. Bitana itu dari kata batnun. Batnun itu dia sudah kekenyangan. Maka ikhwati yang dilakukan burung apa? Terbang. Itulah proses. Maka apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, sabarkah kita dalam menghadapi proses itu atau tidak? Ini diantara makna kata pesarah e, buku ini tentang ayat yang tadi itu. E, kenapa dikatakan bahwa Allah itu khalaqas sama watiul fi sittati ayyam dalam enam hari atau dalam enam masa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena di awal ayat tadi itu ada Inna rabbakumullahu lazi Sesungguhnya Rabb kamu nah Maka diawali dalam dalam paragraf ini Warabbu huwal ma'bud Warabbu huwal ma'bud Rabb itu Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa tadi itu Huwal ma'bud Dialah yang pantas untuk disembah dia sajalah yang pantas untuk disembah, maka tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, bahkan tidak boleh membawa-bawa yang lain bersamaan dengan Allah dalam ibadah dan dalam doa-doa kita, tidak boleh kalau kita lakukan itu berarti kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya engkau yang kami sembah ya Allah hanya engkau tempat kami beribadah ya Allah wa iyyaka nasta'in dan hanya engkau tempat kami tempat kami memohon dan tempat kami meminta Berarti tidak ada tempat kita meminta kepada selain Allah, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, dan tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَبُّهُ Rab itulah yang kita sembah. Murni, semata-mata, hanya dia yang kita sembah. وَدَّلِلُهُ Dalilnya adalah Qauluhu ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nas Wahai manusia U'budu rabbakum nah, Diawali setelah dipanggil banyak manusia Ya ayyuhan nas U'budu rabbakum Sembahlah Rabb kamu Siapa Rabb kamu itu? Alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kamu min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu La mudah-mudahan kalian bisa bisa bertakwa mudah-mudahan kalian takut kepada Allah jadi dikaitkan kembali oleh Allah Perintah kita menyembah Dia itu dikarenakan oleh Dia yang menciptakan kita. Jadi, Dialah yang pantas untuk kita sembah, karena Dia yang menciptakan kita. Dialah yang pantas untuk kita taati, karena Dia yang menciptakan dan memberikan kehidupan kita. Hanya Dia yang pantas, tempat kita mengadu, karena memang Dia. Sebab kita ini ada. Kita hidup dia yang memberikan kehidupan. Kita bisa bernapas dia yang memberikan sebab-sebab dimana mana kita bisa bernapas. Dan itu gratis-gratis aja tuh dalam kehidupan kita. Mau kafir kita, mau muslim kita, mau taat, mau maksiat, bernapas dia dengan oksigen yang diberikan oleh Allah. Kita kalau coba-coba hitung orang yang perlu oksigen di rumah sakit itu satu, satu jam berapa dia perlu duit? Ada orang yang bernapasnya sudah dibantu oleh oksigen. Ada tabung oksigen. Besar pula dari dia tabung itu lagi tegak di samping dia. Kalau sudah pakai itu, tidak bisa kemana-mana dia. Duduk aja dia sambil bernapas. Ada tabung besar. Satu jam berapa harganya? Ratusan ribu anggap saja umpamanya 100 ribu. Kalau seandainya 24 jam dalam kehidupan sehari kita sudah berapa? Sebulan sudah berapa? Setahun sudah berapa? Yang pada akhirnya dia mungkin tidak kuat lagi dengan cara seperti itu akhirnya dia meninggal. Tapi sekarang kita aman-aman aja itu bernapas tuh. Gratis-gratis saja. -gratis Pernahkah kita ingat dengan yang memberikan yang gratis tadi itu? Inilah pentingnya kita mengingat Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan Dia Maha Hidup, kita hidup kita akan berakhir karena Dia yang menentukan kapan kita mati. Kalau katanya kamu umur kamu 20 tahun, persis 20 tahun mati. la yastakdimu nasa'atan wa la bisa minta dimajukan enggak bisa minta di enggak bisa di di diajukan enggak bisa dimundurkan enggak enggak bisa pula di di dimajukan karena dia yang menentukan menentukan segala-galanya nah jadi diingatkan kembali sembahlah oleh kamu rob kamu yang telah menciptakan kamu Ayat ini diawali dengan kata ya ayuhan nas. Khitab dalam Al-Qur'an itu ada dua bentuk uh, yang ditujukan kepada manusia uh, yang secara umum gitu ya. Ada dengan menggunakan kata ya ayuhan nas, ada dengan menggunakan ya ayuhan lazina amanu. Walaupun ada dengan uh, uslub yang lain seperti ya bani Adam, tapi yang paling banyak itu adalah ya ayuhan nas dengan ya ayuhan Naamanu. E, dalam ulumut tafsir itu dikatakan bahwa ya ayuhan nas itu merupakan ciri-ciri dari ayat-ayat e, makkiyah. Dan ya ayuhan lazina amanu itu yang dipanggil orang-orang beriman saja, itu ciri-ciri dari ayat-ayat madaniyah. Kalau ya ayuhan lazina amanu itu biasanya panggilan untuk hukum-hukum tertentu, maka hukum itu hanya untuk orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Puasa itu yang dipanggil adalah orang-orang beriman Orang kafir tidak dipanggil lagi untuk berpuasa Kenapa demikian? Dia tidak beriman sama Allah Gimana mau manggil puasa? Puasa pun dia tidak akan dapat apa-apa Jadi puasa pun orang kafir itu tidak akan berpahala dia Karena dia tidak percaya sama yang menyuruh puasa itu Jadi kalau mau dapat pahala Percayalah dulu sama dia yang memerintahkan kita nah disinilah kesalahan orang-orang liberal hari ini yang menganggap bahwa siapa saja manusia yang hidup di dunia ini asal asal dia berbuat amal soleh berbuat baik masuk surga kan itu kata orang-orang liberal ini keliru sangat keliru tidak mengerti dia dengan Al-Quranul Kirim surga mana yang, yang yang mau dia masuki yang punya surga aja dia tidak beriman jadi kalau mau dapatkan surga, berimanlah dulu dengan yang punya surga itu, yaitu Allah. Lalu beramal soleh, mudah-mudahan Allah berikan surga. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, bukan semata-mata karena amal soleh, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukum kalau sudah panggilan untuk pelaksanaan sebuah hukum, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tapi ayat-ayat makkiyah itu yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu biasanya panggilan kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah. Karena memang semua manusia diminta oleh Allah dipanggil untuk beriman. Ada yang mengabulkan, ada yang tidak mengabulkan. Padahal semuanya sudah terang jalan mana yang baik itu kan sudah jelas kan kata bayana rusdu minal minal gai sudah jelas mana yang rusdu mana yang gai mana yang baik mana yang buruk sudah jelas tapi ketika mereka tidak menerima ya mereka akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini diawali dengan ya ayuhan nas berarti ditujukan kepada semua dan biasanya seperti yang kita katakan tadi Yang ditujukan kepada semua manusia Itu adalah panggilan-panggilan yang berhubungan dengan akidah Berhubungan dengan tauhid Maka U'budu sembahlah rob kalian Ini perintah untuk semua manusia Dulu orang-orang jahiliah yang disembahnya patung Ada lata, manat, uzza, hubal patung-patung yang terkenal itu yang mereka sembah dipanggil untuk oh budo rabbakum kenapa dipanggil untuk menyembah rob kalian allazi karena dia yang menciptakan kalian kalau sembah patung patung buat apa terhadap ngapain dia dalam kehidupan kita Tidak ada Bahkan orang-orang Jahiliyah dulu, dia sendiri yang membuat patung, lalu disembah. Kan ada catatan-catatan e, sejarah itu kan, mereka buat patungnya sendiri, ditegakkannya, lalu disembahnya. Kan tidak jalan pikirannya itu kan? Ada kadang-kadang datang anjing setelah dia buat patung, dikencingi patung itu oleh anjing. Akhirnya masuk Islam dia. Masa Tuhan kita dikejingi sama anjing katanya. Jadi kalau sudah kita robah tempat sesembahan kita itu pada selain Allah, itu gambaran bahwa pikiran kita sudah nggak jalan. Maka diingatkan oleh Allah, sembahlah Rob kalian, Rob yang mana yang disembah? Allah khalaqakum yang telah menciptakan menciptakan kamu dia yang menciptakan kita dia pula yang memang pantas untuk disembah ada orang yang menyembah kuburan sampai dia ke kuburan sujud-sujud dia tawaf dia di kuburan itu itu perbuatan yang salah tawaf itu sebuah ibadah hanya satu tempatnya Ka'bah Orang yang tawab di Ka'bah bukan orangnya menyembah Ka'bah, tapi dia menyembah Robnya Ka'bah. Dan tidak ada tempat tawab selain daripada Ka'bah. Tawab yang namanya ibadah itu hanya itu. Tapi kalau sudah kita robah tempat tawab kita di kuburan orang-orang yang soleh, walaupun orangnya soleh, tapi kesolehan kita hilang dengan cara kita tawaf dan bersujud kepada kuburan orang-orang yang yang soleh karena sujud hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh kita sujud kepada selain Allah sujudlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita ada sahabat yang bertanya ya Rasulullah ayu bin a'zam Ya Rasul, apa dosa yang paling besar? Apa jawaban Nabi? Dosa yang paling besar itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqak. Kamu jadikan ada tandingan sesuatu untuk Allah wa khalaqak, padahal Dia yang menciptakan kamu. Jadi dilarang menyembah selain Allah dan dilarang juga membawa-bawa yang lain dalam sesembahan kita yang kita samakan kedudukannya dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berdoalah hanya kepada Allah. Jangan dibawa tandingan lain nanti di mana tempat kita berdoa atau seolah-olah doa kita tidak akan terkabul nanti kalau seandainya tidak di sini. Rasanya ndak afdol kita, ndak baik kalau kita ndak berdoa nanti di samping kuburan kiai ini ha. Kita telah menjadikan tandingan yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah dimanapun kita berada. Tidak perlu kita menjadikan sesuatu sebagai sebagai tandingan karena Allah bisa murka. Jangankan orang soleh kepada nabi saja tidak deh di, tidak dibolehkan. Kepada Nabi saja tidak dibolehkan. Apalagi kepada orang selain Nabi. Padahal tidak akan ada orang yang melebihi ketaatan dan kesalehannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, eh Jadi dipanggillah manusia. U'budu Rabbakum dan Rob di situ huwal ma'bud huwal lazi khalaqa dialah yang telah menciptakan kita yang ternyata Allah itu bukan hanya menciptakan kita saja wal min qablikum dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum sebelum kamu itu artinya semua manusia bahkan semua makhluk bahkan yang belum lahir sekalipun itu semua adalah merupakan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang semua akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat itulah kalau kita sudah mengingat itu bahwa Allah yang menciptakan kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mau ibaratkan sebuah produk yang dihasilkan, itu biasanya akan tunduk kepada aturan-aturan yang membuat sesuatu itu tidak bisa dipakai, aturan-aturan yang lain, umpamanya mobil. Bagaimana cara menggunakan mobil itu Tidak bisa kita pakai aturan-aturan yang ada pada motor Kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan itu Bahkan berbeda mobil saja itu sudah beda aturan Kalau mobil pribadi yang biasa dipakai itu gigi satu itu untuk memulai jalan kalau truk, karena udah beda, kan? Mana yang gigi untuk mundur, mana yang untuk maju. Kalau kita pindahkan aturan mobil pribadi, kita pakai nanti cara-cara yang ada pada truk, nggak nyambung, nggak bisa jalan. Dia memperbaikinya juga seperti itu, kalau rusak. Ini bengkelnya, ini tempat, tempat apanya ini? Ini modelnya, ini uh, uh, mereknya, ini pula yang yang bisa, yang ahli dalam mama. Apa untuk urusan dunia saja tidak bisa dicampur aduk. Sekarang, ketika Allah yang menciptakan kita, maka aturan yang paling pantas dan tepat untuk diakuti, di, diikuti adalah aturan Dia yang menciptakan kita. Jangan ikut aturan lain, tidak nyambung nanti. Kalau diikuti aturan yang lain, pasti kita akan salah dalam kehidupan kita. Enggak sampai apa yang kita inginkan, enggak dapat, enggak tercapai apa yang kita inginkan, karena kita enggak mengikuti proses yang sudah diatur oleh yang menciptakan kita. Nah, ikhwati fillah, ini ayat yang pertama sebagai dalil bahwa Rabbuhu wal ma'bud, dialah Rabb dan dialah yang paling pantas untuk disembah. Lalu kata Allah, kenapa kita harus menyembah dia? Pertama, khalaqakum. Dia yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang yang sebelum kamu. Lalu kata Allah, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Dia Allah, dia Rabb kamu itu juga lah yang telah menjadikan bagi kamu bumi ini firasah hampar, terhampar luas. Di situ kita hidup, di situ kita berusaha, di situ kita beristirahat, Firasah. Bumi terhampar luas. Tempat kita hidup, tempat kita mencari rezeki. Dimanapun kita berada, Allah sudah siapkan rezeki kita. Dan kita tidak bisa hidup kecuali di bumi yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada dulu salah seorang ahli hikmah namanya Ibrahim ibn Adham didatangi oleh seorang pemuda dan minta izin berbuat maksiat minta izin berbuat maksiat diberikan syarat oleh Ibrahim bin Adham silakan kamu lakukanlah maksiat sebanyak banyaknya kalau kamu bisa melaksanakan syarat-syarat yang saya sampaikan ah, gembira dia karena diberikan syarat untuk berbuat maksiat. Salah satu dari syaratnya kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu berbuat maksiat, tapi jangan lakukan itu di bumi Allah di mana kamu tinggal. Ah, tidak bisa tuh katanya. Saya mau tinggal di mana? Kalau seandainya ingin berbuat maksiat, silahkan lakukanlah dosa itu, tapi jangan injak bumi Allah jangan lakukan di bumi di mana Allah siapkan untuk tempat kita berada. Tidak bisa katanya. Ah baik kalau tidak bisa ada syarat lain. Kalau kamu bisa lakukanlah. Silakan kamu bermaksiat, tapi usahakan saat kamu bermaksiat Allah tidak melihat kamu. Tidak juga bisa disampaikannya kalau nggak salah sampai lima, lima syarat disebutkannya kelima limanya tidak ada yang dia bisa yang terakhir dia bilang ah, ada kalau kamu bisa nanti lakukanlah dosa itu lakukanlah dosa dan maksiat itu tapi saat malaikat maut datang mencabut nyawa kamu seandainya datang dia saat kamu berbuat dosa itu tolong minta undur agar kamu bisa bertobat ternyata tidak bisa juga akhirnya niat dia berbuat maksiat berubah untuk menjadi berbuat berbuat ketaatan. Ketika dikatakan oleh Allah, Allazi ja arda firasha. Kenapa dia yang paling pantas untuk disembah? Dia yang telah menciptakan bagi kita, menjadikan bagi kita bumi ini terampar di mana kita berada. Tancapkan pohon hidup, dia berbuah, kita makan setelah itu buahnya. Allah juga yang memberikan buah Tanam padi, berbuah, dia panen, masak jadi nasi. Makan kita hidup, kita dibuatnya. Tanam kurma, berbuah, makan, jadi pula kurma sebagai makanan sebanyak banyak orang. Itu semua dari siapa? Dari Allah. Dan berada di bumi, di bumi Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita kepada hal-hal besar yang hanya Allah yang bisa melakukan dalam kehidupan kita ini. Kita berkeliaran mencari rezeki itu di atas buminya Allah yang terhampar tadi itu. Yang kerja kantor pagi-pagi pergi ke kantornya kerja, di mana dia lakukan kerja itu? Ya di mana lagi? Di bumi Allah yang berdagang pergi pula ke pasar dia di mana dia lakukan itu dia sedang mencari rezeki Allah di bumi yang sedang yang sedang dia injak-injak itu yang telah disiak, disediakan oleh Allah subhanahu, subhanahu wa taala wasama binaa'a dialah Allah yang menjadikan bumi terhampar bagi kamu dan menjadikan langit sebagai atap ini kalau kita pelajari apa itu langit, sekarang langit itu yang mana? Kalau kita keluar dari masjid ini mandang ke atas, yang di atas itu yang kita lihat itu yang langit? Banyak orang cerdas di bumi Allah ini, banyak profesor-profesor, sampai sekarang belum tahu mereka yang langit itu yang mana dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril ketika Isra Mi'raj setiap masuk sampai pada tingkatan langit itu dia minta izin kepada penjaganya ada pintu langit yang tertutup kayak apa pintu langit itu sebesar apa pintunya tuh berarti langit ada pintu dibukakan pintu oleh oleh penjaga itu kan langit satu ada nabi yang menjaga dua tiga kan ada cerita Nabi Musa kan ketemu Rasul dengan Nabi Musa pada tingkatan yang kelima Nabi Musa yang menjaganya. Dibukakan pintunya baru bisa bisa masuk. Coba ahli fisika, ahli uh, ilmuwan yang yang ada hari ini tanya, mana yang langit itu? Dan Al-Qur'an mengatakan Allah itu khalaqas samawati bi ghairi amadin. Allah itu menciptakan langit berlapis-lapis itu bilairyah amadin tanpa tiang, tidak ada tiangnya berada di atas sebagai atap bagi bumi kita, tapi keberadaan di atasnya tidak ada tiang. Siapa tukang bangunan yang paling ahli di bumi Allah ini? Coba suruh buat atap bangunan tanpa tiang. Daha usah buat yang besar-besar buat aja pondok-pondok kecil kandang ayam gitu buat atapnya tanpa tiang tidak ada tanpa ada penyangga sama sekali tidak ada tapi Allah menciptakan langit yang begitu besar bahkan lebih besar langit daripada bumi Nah, ini juga juga bantahan-bantahan terhadap orang yang tidak mau percaya bahwa Allah Ar-Rahman adalah Arsy Istawa. Tidak per, percaya karena di logika logika e, dibuatnya logikanya sendiri. Enggak mungkinlah Allah bersemayam di atas aras. Kalau gitu, mana besar Allah daripada aras? Dianggapnya lebih besar aras daripada Allah, karena biasanya yang di atas butuh pada yang di bawah, yang di bawah lebih besar. Ini logika ngawur. Karena dibawanya kepada makhluk. Tidak bisa. Urusan Allah itu letakkan pada khalik. Untuk makhluk baru bawa aturan-aturan makhluk. Jangan bawa nanti aturan makhluk kita tempatkan pada Allah tidak akan nyambung, tidak bisa. Bahkan aturan makhluk sendiri sesama makhluk pun kadang-kadang tidak ber tidak berlaku. Ketika dikatakan yang di atas lalu yang di bawahnya akan lebih besar, itu tidak berlaku. Mana lebih, yang 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 besar langit apa apa bumi? Padahal langit di atas. Nah, wasama abinaa. Ini bisa membuat dan membuat keyakinan kita semakin kokoh akan kemuliaan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Yang menciptakan apa saja yang dia inginkan... Bahkan di luar kemampuan akal kita... Untuk memahami apa yang dia... Apa yang dia ciptakan... Setelah Allah, Allah bilang dia menciptakan langit sebagai atap... Dan dia juga Allah yang telah menurunkan dari langit itu... Apa yang diturunkan oleh Allah ma'a air Lagi-lagi air adalah sebagai sumber sumber kehidupan. Wa ja'alna minal Dan kami jadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Jadi hidup itu sumber kehidupan adalah air. Sekarang Allah yang menurunkan air dari langit. Berarti sumber kehidupan adalah adalah Allah yang menurunkan air tadi. Maka tidak boleh kita menuhankan air karena dia yang telah memberikan kehidupan. Sebab air itu hanyalah asbab untuk mendapatkan kehidupan. Dan yang menurunkan air adalah adalah Allah. Berarti sumber kehidupan yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bukti air sebagai sumber kehidupan yang bisa menghidupkan banyak hal? Dikatakan oleh Allah, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ رِزْقًا Allah tumbuhkan Allah tumbuhkan dengan air yang diturunkan dari langit itu minas samarat buah-buahan tanam-tanaman jadi, kalau kita makan buah, makan anggur, makan jeruk, ingat, ini yang menumbuhkan anggur, inilah adalah Allah. Yang menumbuhkan jeruk ini adalah Allah. Kenapa kita diminta kalau makan itu baca Bismillah? Kamu mau makan baca Bismillah. Yang kita makan apa? Nasi, nasi dari mana? Dari padi, padi bukan petani yang menumbuhkan petani hanya asbab dia bisa tumbuh ditanam oleh dia tapi yang menumbuhkan sesungguhnya adalah Allah diturunkanlah hujan dari langit dengan hujan yang turun itu tanah menjadi subur maka tanam-tanaman akan tumbuh subur dan ia berbuah maka sesungguhnya sebab yang sesungguhnya dia bisa berbuah itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau seandainya lama saja hujan tak turun, bagaimana rasanya? Kemana kita mengadu kalau lama hujan tak turun? Mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang kan kadang dengan kemajuan ilmu yang dia punya mulai dia sombong. Negara-negara maju, kami bisa buat hujan buatan mereka orang-orang kafir itu yang tidak sama Allah dia meminta buat hujan buatan tapi ketahuilah hujan buatan itu tidak akan jadi kalau Allah tidak mengizinkan kadang dibuat hujan buatan seharusnya turun di sini tapi dibawa oleh angin Akhirnya turun ke turun tempat lain semua adalah ngikut kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu tidak ada yang perlu disombongkan yang harus disadari itu adalah bagaimana kita ini, makhluk Allah, yang harus benar-benar tunduk kepada Allah. Ini yang harus dipahami oleh semua makhluk seharusnya. Tetapi, ketentuan Allah sudah tetap, Allah sudah menetapkan bahwa ada yang menerima, ada yang tidak. Yang tidak menerima itu, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal bersyukur saja ketika kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mentaatinya dan menerima aturan-aturan yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diceritakan oleh Allah semua bentuk kerja-kerja besar yang tadi itu. Dia ciptakan kita, Dia jadikan bumi terhampar untuk kita hidup. Dibuat oleh Allah langit yang di situ turun hujan. Tumbuhlah tanam-tanaman dan buah-buahan. Apa kata Allah setelah itu? Falatajaalu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan maka menjadikan tandingan untuk Allah itu dosa besar. Itu syirik. Karena Allah sudah sampaikan ini ya, kerja-kerja besar ini ya. Tidak ada yang lain yang bisa mengerjakannya. Tidak ada ilmuwan manapun yang benar-benar karena dia tanaman itu menjadi tumbuh, tidak ada. Hanya Allah yang menumbuhkan. Ketika itu semua disampaikan, fala taja'alullahi andada. Jangan pernah kalian jadikan untuk Allah itu adanya tandingan-tandingan yang lain. Wa antum Sementara kalian sudah tahu kebesaran Allah. Sudah tahu kita kebesaran Allah tapi masih saja menjadikan ada tandingan-tandingan lain untuk Allah subhanahu wa taala. Murni kala tauhid kita, ikhlaskan, tuluskan, nggak usah dicampuri dengan sesuatu apapun. Dan kalau benar-benar itu yang kita lakukan, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang akan berbahagia untuk mendapatkan sapaan dari Rasulullah SAW di akhirat. Di akhirat kelak, kalau Ibnu Kathir berkata, 'Ibnu Kathir, rahimahullah.' Jadi dalam menyimpulkan ayat yang tadi itu Ibnu Katsir mengatakan al Khalik li hadhihi al asya huwa al lil ibadah. Jadi kata Ibnu Katsir al Khalik dia yang menciptakan hadhil al asya semua makhluk yang diceritakan di atas tadi itu dia yang menciptakan itulah Hual mustahikulil ibadah. Hanya dialah yang benar-benar pantas untuk di untuk disembah. Hanya dia yang pantas untuk kita ibadahi. Hanya dia yang pantas untuk tempat kita berdoa. Tidak boleh melakukannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan yang datang dari seorang ulama tafsir, ulama besar yang namanya adalah Ibnu Katsir sebagai kesimpulan dari ayat yang tadi itu yang pantas yang berhak disembah hanyalah dia yang telah menciptakan segala sesuatu seperti yang disampaikan dalam ayat yang tadi. Ehwatifillah, maashiral hadirin wal hadirat, rahimaniyallahu waiyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Seandainya ada pertanyaan, ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Ah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian tausiah kita Pak Dalam penyampaian tausiah kita pagi ini yang telah Ustadz bentangkan dari awal sampai akhir, saya tertarik sesuatu yang Ustadz sampaikan tentang proses ibadah kita sama Allah yang sifatnya instan. Nah dalam hal ini Proses tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara instan, karena semua proses itu atas semuanya adalah izin Allah. Dalam hal ini, ustadz ini yang kami tanyakan uh, terkait dengan sebuah penyakit tadi. Dok, uh, ustadz menyampaikan bahwa kalau kita sakit, anak kita sakit, janganlah dibawa kepada orang pintar, tetapi balas ke dokter sesuai dengan penyakit yang dialami. Ini dalam suatu kehidupan ada juga penyakit yang datang pada diri kita yang sifatnya tidak secara fisik dalam artian mungkin secara pengaruh pikiran atau kejiwaan. Dalam hal ini kita juga melihat banyak di antara hamba-hamba Allah membawa penyakit seperti ini kepada Orang pintar dalam artian yang sifatnya ke arah orang yang tahu dengan ajaran-ajaran agama tentang akidah agama. Nah, dalam hal ini, apakah itu suatu proses yang salah kita lakukan pengobatan seperti itu? Apakah men uh, tidak sesuai dengan ajaran Allah? Ini yang kami tanyakan. Itu satu yang kedua yang kami tanyakan. Ustadz mungkin agak menyimpang dari tausiah kita tadi yang telah ustadz utarakan. Yang kedua, sejauh mana perbedaan antara kita yang bersifat menyatukan seseorang dengan memisahkan seseorang yang dilakukan oleh bukan diri kita sendiri, tetapi melalui... Pihak lain artinya seseorang yang tahu, yang diminta sama juga kepada Allah. Jadi, artinya kita menyatukan seseorang si A dengan si B, atau memisahkan seseorang si A dengan si B. Terkait dengan itu, dengan memisahkan itu, apakah itu salah? Kita dalam bersikap meminta sama seseorang tersebut yang tahu dengan penyampaian doa-doa kepada Allah, memutus hubungan silaturahmi, silaturahim. Orang tersebut. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan sakit kita ini kan tidak hanya hubungannya sama fisik. Ada sakit-sakit yang berhubungan dengan hal-hal yang lain. Soal kejiwaan, ada gangguan-gangguan yang kadang di... Uh, Hadapi oleh seseorang atau dialami, lalu apakah salah ketika kita mengambil sebuah proses dan kita prosesnya itu adalah mendatangi orang-orang yang disebut sebagai orang pintar atau paranormal dan dan lain sebagainya, apakah itu sebagai sebuah kesalahan atau tidak? Yang perlu diperhatikan di sini adalah apa yang dilakukannya dalam proses itu apa yang sedang di mantra-mantranya saat mengobati yang sedang sakit itu. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan ruqyah, ruqyah syar'iyah. Ruqyah akan terbagi dua nanti. Ada ruqyah Syariah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah Syariah itu ketika yang dibaca itu adalah doa-doa maksurat yang diajarkan oleh Nabi atau ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Al Dulu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid Al-Asam. Itu seorang Yahudi penyihir disihirnya Nabi. I, kisah ini bisa kita baca dalam Asbab nuzulnya surah al falaq Dan surah An-Nas Ternyata Nabi sebagai manusia biasa Berlaku padanya aturan-aturan Manusia biasa Itu juga yang menggambarkan bahwa Nabi itu adalah manusia seperti Seperti manusia yang lain Cuma dia Rasul diberikan Wahyu mulia dengan itu Situlah kemuliaannya Tapi aturan-aturan manusia Berlaku juga pada Rasul terasalah oleh Nabi panas-panas badannya, tapi tidak pula e, berpengaruh besar seperti sampai kesurupan dan lain tidak, ada pengaruhnya terasa panas-panas seperti itu. Pada akhirnya didatangi oleh Jibril dan membawa dua surat tadi itu, surat Al Falak dengan Anas yang berjumlah e, 11 sebelas ayat. Ternyata sihir itu dalam bentuk simpul-simpul uh, yang diikat oleh dia uh, yang berjumlah 11 ikatan setiap kali dibaca ayat satu ayat putus satu ikatan dibaca ayat berikut putus lagi satu ikatan sampai putus semua semua ikatan yang dibuat oleh tukang-tukang uh, sihir tadi itu diantara itu asbab nuzul dari ayat Al-Falak dengan, dengan surat eh, An-Nas. Maka ruqyah syariah itu adalah ketika yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa maksurat. Yang memang maksur dari Nabi. Ada seorang sahabat yang yang lewat di rumah seseorang sahabat yang lain, dipanggil dia, dipanggil. Di dalam ada orang yang, yang sakit, tidak enak badan, Lalu dia ingat apa yang yang bisa dia lakukan. Dibaca, diambilnya air putih lalu dibacakan Al-Fatihah oleh dia, dihembuskan ke dalam air yang dibaca tadi, disuruh minum. Itu bagian dari ruqyah syariah. Walaupun ruqyah syariah itu yang paling bagus adalah ketika kita sendiri yang yang membaca. Tidak mesti kita suruh orang lain membacakan kita. Kenapa kita tidak bukan kita yang kita yang membaca? Dan tidak tidak mesti menunggu harus sakit dulu sebenarnya. Boleh itu kalau kita ambil air putih sebelum kita minum sekali-kali kita bacakan al-fatihah lalu kita minum sendiri dengan harapan fisik uh, kita bisa uh, bisa semakin semakin sehat itu yang yang syariah tapi kalau yang dibaca tadi sudah enggak garu-garuan. bisminya dengar tuh. Setelah itu enggak enggak dengar lagi. Tak apa-apa ini baca so kemereso so, segala macam. Kalau sudah tidak jelas lagi yang dibaca, berarti tidak lagi berhubungan dengan meminta kepada Allah. Jangan-jangan dia sudah meminta kepada kepada jin, kepada makhluk lain. Kalau itu yang dilakukan, maka rukyah hanya menjadi rukyah sirkiah Rukyah yang mengandung unsur, unsur syirik, maka itu akan menjadi sesuatu yang terlarang. Secara bahasa rukyah itu artinya mantra memang. Kan inna ruka wa sesungguhnya ruka nah, ya ayangan nanti buat-buat mantra nanti letakkan di sudut mana buka warung agar warung itu eh, apa agar warung itu nanti laris ah, carikan jimat-jimatnya Tamaim itu jimat ruka itu mantra-mantra jadi sebelum buka warung tuh di mantra-mantra dulu ah, kemudian mulai berdagang dan harapan bisa bisa maju dan dan laris ini menjadi sesuatu yang salah karena dia telah melakukan hal-hal yang hal-hal yang menyimpang oleh aturan agama kita. Kalau mau laris dagangan itu, mulailah hari itu dengan sholat subuh, berjamaah, minta sama Allah, buka warung cepat. Jangan kalah cepat sama orang. Orang perlu sesuatu jam 7, barang tuh ada di tempat kita. Kita jam 7 belum buka warung kita. Warung sebelah rupanya udah buka. Walaupun dia tidak muslim, tapi dia akan mendapatkan dunianya. Karena dia yang melakukan sunnatullahnya. Nah, minta sama Allah, buka warung kita, mulailah bekerja. Silahkan tunggu ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Itu harus dilakukan. Jadi bukan mencari jimat, bukan mencari foto yang harus ditempelkan di gerobak kita kalau mau lari sate itu. Nah, ada hubungan foto itu sama laris tidak larisnya sate itu. Bisa menyimpang. Itu. Nah jadi mendatangi orang-orang pintar yang rata-rata dengan mantra-mantra yang tidak benar itu hindarkan dalam kehidupan kita. Berarti tidak pintar dia itu. Kita aja nyebut-nyebut pintar. Atau kena yang datang tuh orang-orang bodoh semua jadi jadi dia jadi di antara yang ada tuh dialah yang pintar. Pintar dia menipu orang itu kan. Yang datang itu bodoh-bodoh semua. Nah, jadi yang kita lihat adalah apa yang dia lakukan. Proses apa yang dilakukan. Ketika itulah kita bisa menentukan apakah salah atau atau tidak salah. Dan salah tidak salahnya itu bukan oleh pikiran dan hawa nafsu kita. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang menentukan ini salah, ini ini benar. Sedangkan yang yang kedua, Ketika kita menyatukan orang atau memisahkan orang, kita tidak dianjurkan memisahkan orang. Yang dianjurkan malah menyatukan. Menyatukan kan? Fa'aslihu baina akhawaikum. Satukanlah dua orang saudara yang ber, yang berselisih. Yang dianjurkan kita adalah untuk menyatukan. Lakukanlah segala upaya agar dia tetap bersatu memisahkan itu apalagi nanti antara suami istri itu kerja setan. <tuh> Target yang paling membanggakan pimpinan setan itu adalah ketika dia berhasil memisahkan suami istri bercerai. Coba bayangkan. Maka lakukanlah upaya maksimal dalam menyatukan mungkin dinasehati, mungkin ada uh, dalam Al-Quran kan dianjurkan di kan, fa'asu hakaman min ahli min ahliha. Utus itu kalau ada suami istri yang sudah mulai bertengkar, tidak bisa lagi menyatu sepertinya, ah uh, utus utusan utusan di pihak istri, mungkin ada orang yang diseganinya walinya, ketemu dengan wali yang satu lagi untuk membicarakan agar mereka tetap bisa bisa menyatu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, tak mungkin lagi apa boleh buat. Disitulah masuk nanti pada bab at-talak. Itu kalau untuk hubungan suami istri. Tapi kalau bukan persoalan sama hubungan suami istri, keakraban dalam bermasyarakat umpamanya, kita tidak boleh untuk memisah-misahkan seperti tadi. Juga yang dianjurkan adalah untuk untuk menyatukan. Rata-rata ayat yang ada itu untuk menyatukan bahkan sengaja untuk memutuskan silaturahim tidak tidak boleh apalagi kalau kita yang menyebabkan putusnya silaturahim yang yang berdua tadi itu maka dilarang menyebarkan fitnah datang kepada si A buat pula fitnah pada si B datang lagi pada si B buat pula fitnah untuk si A ini yang pada akhirnya dia berdua berarti kita penyebab dia berpisah itu itu dosa itu yang diminta justru adalah menyatukan dua yang berpisah. Bahkan salah satu dari tempat di mana kita boleh berbohong demi menyatukan dua yang berpisah tadi coba. Begitulah agama menginginkan agar dia kembali bersatu. Ada AB kurang akur, datang kita ke dia. Eh si A, mana kabar kamu? Kamu mana aja? Si B lama nanya-nanya kamu tuh. Padahal enggak nanya-nanya tuh. Tujuannya adalah untuk merubah apa namanya hati yang tadinya marah. Mudah-mudahan bisa berubah lembut kembali bisa bisa menerima atau pura-pura nyampaikan salam dia tadi saya ketemu sama si biar dia titip salam sama kamu padahal enggak tuh jika tujuannya adalah untuk yang tadi itu dapat di dapat dibenarkan Nah, begitulah yang diinginkan oleh agama Jadi bukan memisahkan Tapi justru menyatukan Baik antara dua orang yang lain Selain kita, kita sebagai perantara Atau antara kita dengan yang lain Juga dianjurkan untuk kembali cepat bersatu Karena kata Rasul seperti itu Tak boleh kita hijrah Hijrah dalam arti berpisah Meninggalkan tidak tegur sapa itu lebih dari tiga lebih dari tiga hari khairuhuma kata rasul khairuhuma huwala yabda'u daubis salam yang terbaik di antara yang dua dua berpisah tadi adalah huwala yabda'u daubis salam dia yang memulai dengan salam kan tadi sama-sama enggak baik kan nih ya? Tapi dia yang memulai salam itulah yang terbaik di antara yang dua itu. Kenapa dia yang terbaik? Dia yang hatinya pertama ingin kembali, ingin kembali baik. Nah, saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ah, silakan. Sehubungan dengan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, memang kita Allah menginginkan hamba-hambanya ini sifatnya bersatu dan tidak boleh memisahkan. Namun dari satu sisi mungkin ada suatu prinsip yang sangat mendasar yang mau tidak mau kita berharap ini harus pisah. Taruhlah itu dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga misalnya uh, kita punya saudara. Saudara kita ini dalam artian belum terikat dengan uh, suatu pernikahan atau suami istri. Kalau mereka sudah suami istri, sudah menjalani suatu ijab kabul sesuai dengan ajaran agama, kalau kita pisah itu adalah dosa besar bagi kita. Tetapi ini belum melakukan sifatnya hubungan sosial antara sesama manusia, apalagi uh, kita di sini uh, hubungan mereka ini si A si B ini mungkin berbeda akidah. Nah ini kita tidak berharap selaku kita yang punya saudara, taruhlah kita itu sebagai orang Muslim, namun temannya itu berbeda agama dengan kita. Jadi kita berharap mereka ini pisah. Apakah ini salah kita melakukan? Hal tersebut di mata Allah karena ini menghubungkan hubungan antar sesama manusia kalau kita kaji hubungan hati sesama manusia itu kan kita memisahkan mereka mungkin mereka ini sudah sejalan atau bagaimana jadi kita ini mau tidak mau kita menginginkan saudara kita ini pisah dengan hmm. orang ini ini begini yang kita masukkan tadi Ustadz terima kasih iya ya. berarti itu lebih lebih fokus lagi ya kalau yang saya jawab tadi itu adalah sesuatu yang bersifat umum seandainya ada di antara saudara kita yang ingin menikah A sama B. A saudara kita muslim. B dia ingin menikahi dan ini ternyata tidak muslim. Itu bukan lagi boleh memisahkan, wajib untuk tidak jadi menikah. Jika dia tetap bertahan dalam agama agama dia yang semula. Karena Al-Qur'an yang melarang. Ya kan? la musyrikat jangan kalian nikahi wanita-wanita yang musyrik Al-Quran yang melarang untuk seperti itu mereka-mereka yang musyrik mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah agama-agama lain yang tidak tidak seagama dengan kita mau apa aja agamanya kan dia tidak menyembah Allah maka tidak boleh dinikahi la al musyrikat Justru kalau seandainya dia jadi juga menikah dalam keadaan seperti itu, kita malah salah. Salah kita kan? Nah, kecuali adakan upaya pendekatan bagaimana dia bisa masuk masuk Islam. Gambarkan Islam kepada dia. Islam sebuah agama memberikan keselamatan tidak hanya di dunia, tapi selamat di akhirat. Tidak ada keselamatan akhirat kecuali datang dari Islam kita hidup bukan di dunia saja. Dunia hanya hidup sementara, hidup yang sesungguhnya ada di akhirat dan kalau mau selamat hanya dengan Islam. Syukur kalau dia tertarik. Kalau enggak wajib dipisahkan. Jadi bukan lagi boleh dipisahkan, harus. Karena itu sesuatu yang sudah melanggar, melanggar syariat. Nah, kalau memang sudah sudah fokus pertanyaan ke situ Ya, berarti harus diambil sebuah sebuah sikap seperti itu. Maka eh, agar agar apa namanya? agar terpelihara keyakinan dari saudara kita ini. Tetapi bukan berarti nanti dengan tidak jadinya itu kita memusuhinya. Kan tidak boleh kita memusuhi hidup dengan siapapun. Agama Islam mengatur bagaimana kita tetap menjaga etika dan bersikap bersikap baik mau seagama mau tidak seagama Muslim sama Muslim Muslim dengan non Muslim itu harus menunjukkan sikap baik dalam kehidupannya dalam persoalan muamalah tolong menolong sakit dia kurang duitnya boleh kita tambah sakit anaknya mau bawa ke rumah sakit Hujan, dia cuma punya motor. Tidak ada mobilnya. Boleh kita bantu? Itu muamalah. Tapi kalau sudah urusannya sama akidah, urusannya sama iman dan tauhid, maka ayatnya adalah, Lakum dinukum, waliyadin. Kamu pegang agama kamu, saya pegang agama saya. Jangan ajak saya ke, me mengerjakan agama kamu. Saya tidak akan pernah ajak pula uh, kamu mengerjakan agama saya. Kamu ke gereja, udah ke gereja saja. Saya ke masjid, kamu tidak usah ikut. Karena ada pula sekarang ngaji-ngaji uh, di gereja. Sebelum sebelum mengerjakan acara-acara uh, yang mereka nih, selawat selawat dulu. Apa untungnya? Apa itu yang toleransi? Itu mengacak-acak agama namanya. Yang toleransi itu adalah Kesiapan kita bersama Yang hidup di muka bumi Allah ini Untuk memegang keyakinannya masing-masing Bukan mengajak mencampur baurkan Akidah, enggak Mereka ingin tidak Islam Sudah silahkan kamu jalani kehidupan kamu Biarlah ketentuan Allah Berlaku sama kamu Saya sebagai muslim Biarkan saya taat dengan agama saya Saya akan terima pula ketentuan Allah Untuk saya di akhirat kelak. Gitu toleransi. Nah, kan kan heboh-heboh kemarin tuh kan soal ucapan selamat Natal. Nabi melarang mengucapkan assalamualaikum saja kepada kepada yang non Muslim itu dilarang oleh Nabi. Karena salam itu bahasa agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ndak boleh kita ucap. Ada yang yang mengucapkan uh, salam kepada Nabi, assalamualaikum. Tidak dijawab sama Nabi, assalamu Hanya jawaban Nabi, alaikum atau assalamu alaikum, bukan assalamualaikum. Nah, jadi kita jaga akidah kita, pegang baik-baik, dan ini tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang di negara kita. Karena undang-undang di negara kita memberikan kebebasan masing-masing untuk berpegang keyakinannya untuk mengamalkan apa yang sesuai dengan dengan keyakinannya dan kita harus sampaikan keyakinan kita itu maka tidak boleh kita mengacak-acak agama kita atas nama atas nama toleransi sekira seperti itu <tuh> wallahu <tuh> subhanahu wa ta'ala Apakah kita melakukan itu taruhlah dia itu tidak mau pindah agama apakah uh, sikap yang kita lakukan itu salah satu dosa di mata Allah terhadap kita telah memutuskan, memutuskan hubungan silaturahim dari antara saudara kita dengan si B tadi yang kita maksudkan bukan salah? tidak tidak salah malah harus kalau kalau nikah juga dia ini Muslim, ini tidak Muslim. Malah kita yang salah kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan, terima kasih. Ah, itu dia karena kita harus menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, saudara kita dari berbagai macam, berbagai macam penyimpangan. Nah, gitu. Wallahualam, ah silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, Saya mau nanyakan masalah Belakang ini ada Kita lihat ungkapan di Seperti di sosmed itu kan Orang selalu bilang uh, Hasil tidak mengkhianati Usaha itu Padahal kan tadi kan dibilang Kita lakukan proses Hasilnya nanti kita serahkan Sama Allah Berarti kan itu kan pertentangan Bagaimana uh, pandang Seandainya yang dia yakini itu adalah bahwa setiap usahanya mesti seperti itu hasilnya, maka dia salah. Kalau dia yakini, kan hasil tidak mengkhianati usaha. Sekarang kita berusaha untuk sehat, minum obat kita, pasti kita sehat. Lalu, usaha yang mana yang dia maksud? Sekarang dia beli lahan satu hektar, dia tanam karet atau dia tanam sawit. Sampai nanti tiga atau empat tahun secara secara hitung-hitungannya sawit sudah mulai sudah mulai berbuah pasti berbuah Memastikan itu tidak bisa, kata pasti hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau ini mau subur, bersihkan, kasih pupuk, setiap hari tengok mana ada hama yang di daun-daunnya itu dibuang di mana itu mendukung untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan Allah. Tapi lagi-lagi, lagi-lagi kata pasti untuk sebuah hasil itu hanya Allah yang tahu. Seandainya ada penerimaan calon guru, diterimalah 10 yang masuk 100. Semua mereka berusaha mempersiapkan beli bahan ujiannya, baca semuanya di 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 hafal karena ini akan diuji dihafal baik-baik. Lalu jadi seratusnya itu, padahal yang diterima cuma sepuluh kan? Untuk menentukan yang sepuluh ini siapa itu hanya Allah yang memastikan bahwa yang sepuluh itu nanti ah ini itu hanya hanya Allah ta'ala. Jadi kalau dikatakan uh, usaha tidak mengkhianati hasil, tanya dia apa yang kamu maksud? Apakah setiap usaha kamu pasti akan mendatangkan hasil sesuai dengan yang kamu inginkan? Kalau itu yang dia maksud, itu ungkapan yang salah. Bukankah setiap orang yang Berusaha selalu ingin mendapatkan hasil yang banyak. Kalau ada pedagang, buka warungnya pagi-pagi. Bukankah yang dia inginkan adalah datangnya pelanggan sebanyak-banyaknya? Tapi, apakah mesti terjadi itu setiap hari? Tidak, Allah sudah atur semuanya maka hasil sesungguhnya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita hanya melakukan proses dan proses yang kita lakukan harus proses yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan tidak menyimpang dan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang begitu, Wallahu Subhanahu Wa Taala Alam. ada lagi? Baik, kalau tidak ada masih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Uh, dia mengatakan, tahu. Jadi di mana Allah itu kan udah jelas, bilangnya, di, sudah dikasih tahu sama Allah. Uh, bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal ini? Tentang ayatnya atau tentang ungkapan tadi? Tentang. <laughs> <laughs> dai yang mengatakan tidak Allah tidak di depan, tidak di de, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak tidak di apa itu Ustaz. Iya, baik, terima kasih. Uh, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan yang cukup luas tentang bagaimana cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali bi ayatihi wa makhlukati dengan ayatnya dan dengan makhluknya. Ayat-ayat Allah di antaranya adalah al-ayatus syar'iyyah atau al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Mari kita kenali Allah melalui ayat-ayatnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah tentang diri Dia dalam Al-Qur'an, itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita ambil. Ya kan? Nah, apa yang dikatakan oleh Allah terhadap diri kita, ah, diri Dia kepada kita, tentang dia disampaikannya kepada kita itu yang harus kita yang harus kita pahami ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa Allah bersemayam di atas aras Allah menyampaikan ke kita bahwa dia di atas aras dan Allah tidak memberikan penjelasan dia bagaimana seperti apa berapa jarak antara dia dengan aras itu tidak diberikan penjelasan maka tidak perlu pula kita utak-atik. Kita hanya mengimaninya. Kalaupun ada ayat, kalaupun ada ayat. Karena itu yang kadang membuat orang menjadi menjadi apa? Uh, memahami dengan hal yang lain. Kan uh, iza wa izah ibadi anni fa inni karib. Apabila hamba ibadi Anni Apabila ada hambaku bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang saya Lalu kata Allah Fa inni karib Saya dekat Berarti Allah dekat dengan kita Ini yang harus kita carikan penafsirannya oleh para ulama-ulama salaf dulu bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat dalam memahami ayat itu apakah bertentangan sekarang Allah katakan dia bersemayam di atas aras lalu dikatakan lagi ini karib, saya dekat bahkan ada ayat uh, uh, apa Allah itu akrabu uh, ilahi min hablil warid lebih dekat kepada hambanya daripada urat Urat nadinya sendiri, apakah bertentangan? Tidak ada ayat yang bertentangan. Ayat datang dari satu sumber, disampaikan pula oleh satu sumber. Tidak ada ayat yang bertentangan. Baru dia akan dianggap bertentangan ketika datang sumber-sumber yang lain yang jadi patokan yang tidak pernah dijadikan oleh Nabi. Baru akan dianggap bertentangan, tapi ayat yang sesungguhnya tidak bertentangan. Lalu, apa makna dekat di sini? Padahal, dia di atas aras. Kita lihat penjabarannya oleh para ulama bahwa yang dekat di situ itu bukan zat, tapi yang dekat di situ adalah sifat. Seperti apa itu sifat? Yang mana, Allah kan punya banyak sifat. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Ini semua adalah nama-nama dan sekaligus sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dekat di situ yang dekat dengan kita adalah itu ilmunya Allah. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, Allah pasti tahu. Dimanapun kita berada, Allah melihat. Dimanapun kita berada, Allah mendengarkan ungkapan kita. Bisik-bisik kita, kalau bapak berdua bisik-bisik tuh, -bisik, saya di sini nggak dengar. Tapi Allah dengar nggak? Siapa yang, yang yang dekat dengan kalian berdua? Saya apa Allah? Allah, Allah bisa mendengar dia bisik-bisik kita kita yang di sini saja tidak bisa mendengar bisikan dua orang yang di sudut sana. Padahal kita berdekatan, Allah dengar. Siapa yang lebih dekat? Allah. Maka yang dekat itu sifat. Begitu kita memahami sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Begitu dulu sahabat memahaminya. Begitu dulu ulama-ulama salaf dalam dalam memahaminya. Tapi ketika dikatakan, ketika ada yang mengatakan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Pertanyaannya satu saja: siapa yang ngomong seperti itu? Tanya saja, siapapun yang ngomong seperti itu. Kalau ada ustadz yang ngomong seperti itu, tanya saja: siapa yang mengatakan seperti itu? Adakah ayat? Adakah hadis? Yang dikatakan oleh Nabi, "Adakah para sahabat yang mengatakan, 'Kalau tidak ada yang mengatakan, lalu apa yang kita jadikan pedoman? Kalau ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa nama sahabatnya yang mengatakan seperti itu?' Jadi," yang harus dipahami itu kan kan ada dalam kajian-kajian ilmu kalam itu kan ada banyak aliran. Jadi Allah itu harus terbebas dari enam arah. Harus terbebas dari enam arah. Karena itu hanya untuk makhluk. Ini lagi-lagi membawa aturan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, Dia tidak menyatu dengan alam ini, maka bebas. Dia dari semua arah. Kalau dikatakan Dia tidak di samping ini, memang secara zat Dia tidak di samping, karena Dia ada di atas, di atas aras. Makhluk yang tertinggi itu, aras yang paling mulia di antara semua yang ada, itu juga adalah aras. Sementara Allah dikatakan Aliyun Hakim Maha tinggi Berarti Allah lebih tinggi lagi daripada Daripada aras Maka yang paling benar untuk diyakini adalah Bahwa Allah di atas aras Seperti apa? Jangan tanya Ini yang tidak akan bisa dijawab Kalaulah bisa dijawab Nabi sudah memberikan penjelasannya Apakah Allah di atas aras karena dia butuh? Tidak butuh, karena dia khalik. Aras adalah makhluk, Tidak butuh. Salah kita kalau kita mengatakan Allah membutuhkan, membutuhkan aras. Nah, jadi pegang saja bagaimana cara kita mengenali Allah dengan ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dengan ayat-ayatnya, di antaranya adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim, ambillah ilmu kita tentang Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang dikatakan oleh Allah, itu yang kita yakini. Yang tidak dikatakannya, jangan kita buat-buat sesuatu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya aliran yang meyakini seperti yang tadi itu itu adalah Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang 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 mengatakan buat tidak, tidak di yang semua, semua arah tadi karena tujuannya sebenarnya baik juga untuk membebaskan Allah dari dari kekurangan, karena kalau sudah ada arah, berarti dianggap itu sebagai satu kekurangan yang sama dengan sama dengan uh, makhluk, tetapi lagi-lagi kita tidak bisa membawa aturan makhluk kepada khalik. Khalik dia punya aturan sendiri karena dia sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Dia tidak serupa dengan satu apapun. Ya kalau dia udah bilang tidak serupa ya jangan dicari-cari penyerupaannya. Memang tidak serupa pasti tidak serupa. Kita tinggal percaya saja tanpa menyerupakannya sekira seperti itu Wallahu subhanahu wa ta'ala alam Baik mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi ini Semoga menjadi ilmu bagi kita Semoga akidah dan tauhid kita Selalu dapat kita pertahankan Dan selalu kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran Dan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.